Nama saya Sylvia Adriana, saya adalah bagian dari CSR Pendidikan Sinar Maslen, tepatnya sebagai tutor sentra buku dan sentra bermain rumah pintar BSD City. Saya bangga menjadi bagian dari CSR Sinar Maslen. Bagi saya ini bukan sekedar pekerjaan, sebab saya menikmati ini sebagai passion karena dapat berbagi dengan multidimensi identitas. Bisa dikatakan hampir setiap harinya saya mengajar, namun dibandingkan mengajar, saya merasa lebih banyak belajar. Sejak pandemi, kegiatan sentra buku dan sentra bermain menjadi semakin banyak dan menarik. Segala platform dipakai untuk selalu berbagi, terutama sekali topik mengenai kesehatan jiwa. Karena saya juga seorang aktivis kesehatan jiwa, tepatnya sebagai vice koordinator di sebuah komunitas kesehatan jiwa bertaraf nasional pertama di Indonesia yang berfokus pada kesehatan mental anak muda, khususnya dalam pencegahan bunuh diri. Bicara kampung tangguh, saya merasa ini bicara hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Lewat kampung tangguh, mari kita sama-sama temukan kebermaknaan dalam kegiatan ini. Harapan saya adalah kita dapat bekerja sama membangun kesadaran hingga mampu membentuk perilaku yang positif agar tercipta hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Bersama-sama kita pasti bisa. Salam hangat untuk kita semua.